Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Zahira selaku PKE Keusahawanan Kelab MSC UiTM Rauh. Di kesempatan ini, anda nak kongsi pengisian ringkas yang bertajuk Tidak Mensia-siakan Waktu Sebelum Datang Ajal. Tajuk ini dipetik daripada surah Ali Imran ayat 91. Ayat ini merupakan peringatan pada Allah kepada orang-orang yang telah kafir sedangkan sebelumnya beriman. Kemudian bertambah kafir dan berterusan kekafirannya sampai mati. Mereka tidak akan diterima taubat ketika mati. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada suatu kaum yang menyatakan masuk Islam, lalu mereka murtad lagi, kemudian memeluk Islam dan selepas itu murtad lagi. Kemudian para sahabat menghantar utusan untuk menanyakan tentang mereka itu. Utusan mereka itu memberitahu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah Ali Imran ayat 90. Melalui ayat ini jelas bahawa sesiapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan kafir, kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah selamanya walaupun dia telah menyedekahkan emas sepenuh bumi. Nabi SAW pernah ditanya berkenaan Abdullah bin Jaz'an yang sentiasa menjamu tetamu, menolong yang memerlukan dan memberi makanan. Apakah itu manfaat baginya? Baginda pun menjawab, tidak, kerana dia sama sekali tidak mengucapkan, ya Allah, ampunkanlah aku pada hari pembalasan. Begitu juga kalau dia menebuskan dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, maka kebaikannya tidak akan pernah diterima. Surah Al-Baqarah 1:23. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ditanyakan kepada salah seorang penghuni neraka, bagaimana pendapat engkau kalau engkau mempunyai kekayaan yang ada di muka bumi? Apakah engkau akan menjadikannya sebagai tebusan? Lalu orang itu menjawab, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku hanya mahukan darimu sesuatu yang lebih ringan daripada itu, iaitu aku mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di tulang sulbi bapamu, yakni Adam AS, iaitu janganlah engkau menyekutukanku dengan sesuatu pun selepas itu engkau menolak, bahkan engkau terus berbuat syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad. InsyaAllah itu sahaja daripada Ana. Syukran jazilan. Assalamualaikum.